Oke, harus. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara masukkan ke Scrapbox. Kalau di Mac namanya Scrapbox ya. Jadi Scrapbox ini adalah alat untuk memberikan komen, mencari backlink dengan memberikan komen otomatis ke berbagai website. Oke, kita mulai ya. Kita pilih dulu website yang kita pengen pengen ini ya, maksimalin ya. Contoh saya pengen tentang oke. Ini aja deh. Solar pas solar panel ya, solar panel aja. Kita copy. Kita mainnya solar panel ya berarti ya. Ketik aja solar panel, dia akan menggenerate kata kunci sendiri. Oke, dia akan muncul di sini. Solar panel. Nah, sekarang kita tinggal masukin ke harvest block, dia otomatis akan masuk di sini ya. Nah, ini bisa berbagai macam, kita mau kasih komen di mana, di WordPress, block engine, atau custom footprint. Coba kita di WordPress dulu aja ya. Pilih numbernya, percentage is anytime aja ya. Nah, ini footprintnya bisa kita pilih nih, ada site, misalnya khususnya misalnya .edu, ada website atau alin title-nya. Misalnya alin title-nya saya pengen solar panel gitu ya. Tapi mending nggak usah deh, kosongkan aja ya misalnya. Oke, ini kita cari langsung harvest block. Dia otomatis akan mencari website-website yang ada hubungannya dengan solar panel. Oke, sambil nunggu kita pause dulu ya. Oke, tadi nggak keluar ya. Betul, kita pakai alin title aja deh, .2 solar panel. Alin title ini maksudnya adalah jadi cari website yang benar-benar ada di judulnya, ada alin title, di description dan title. Jadi ini lebih gampang dia nyarinya ya ternyata. Tadi nggak dapat soalnya kalau dikosongkan. Oke, tetap sambil nunggu kita pause. Ya, ini udah selesai. Kita dapat 920 website. Gila ya, banyak banget ya. Nah, kita bisa remove adult site, remove duplicate domain. Tinggal 194 ya. Oke, sekarang kita langsung ini juga bisa dicek ya, pixelnya berapa, ininya berapa, tapi nggak usah, kita langsung ke blog komentar, komen poster. Nah, ini kita harus mempersiapkan semuanya di teks ya, formatnya teks. Pertama open names, jadi kita udah siapkan nih, kayak saya ini udah siapkan di teks ya namanya. Mana ya tadi ya? Sekarang gini deh, buat lagi ya. Ini kita buat, sorry, ini kita buat file new dulu dari teks ya. Bernardi, Cassandra, Yusuf, Redondo, Aldo, Layla, Abdil. Ini paling gampang sebutin aja nama teman-teman kita ya, misalnya Bugi, Wiwit, Martin, Andreas, Rio, Maria, Ruri, Astardi, asal aja deh. Nah, ini oke, ini kita save ya. Save sebagai names scrapbox gitu ya. Ini yang paling penting, ini formatnya harus plain text. Oke, save. Oke, open names kita ambil, berarti tadi di desktop kita sudah name scrapbox ya. Bukan banyak. Oke. Email juga harus disiapkan. Saya sudah siapkan email. Where is email? Nah, list email. Jadi Anda harus punya email banyak ya. Kayak gini kalau saya edit nih, ini semua email saya, Gmail segala macam udah ada. Com, open my URL juga. Nah, ini URL tuh maksudnya nanti website kita apa gitu yang mau kita masukkan di situ ya, yang mau kita backlink. Misalnya saya sudah siapkan website Bertel tuh. Ini banyak banget ya. Nih, saya ini website semua saya nih, saya masukin sini. Oke, nggak masalah. Jadi
Oke, okay, open comment. Comment juga sudah siapin ya. Ini kayak saya sudah siapin. Kalau dilihat kayak gini nih. Hi, thank you, bla bla bla. Jadi urut aja terus ke bawah. I like to help you. Nah. Oke. Okay. Open block URL nggak usah ini. Karena kita kan mau ngambil, mau masukin URL-nya di mana. Kalau kita punya teman, punya URL, kita masukin sini bisa. Nah, ini kita bisa preview comment ya. Nah, kan bisa gonta-ganti dia nanti. Tuh. Emailnya ganti, namanya ganti, komennya juga ganti. Oke, kita close. Biarkan dia nanti langsung kita post komen. Yes. Dia akan menginput komen ke website-website ini. Nah, masalahnya banyak orang nggak terima. Nah, jadi kita ngincernya tuh yang bener-bener yang orang yang punya website yang apa welcome dengan komen ya. Oke, sambil nunggu kita... Post dulu.